sini pada ngapain? Abis dari mana? Abis ketemu sama orang tadi. Gue juga abis ketemu sama orang. Abis pada ketemu sama ceweknya masing-masing ya? Ya, Liv? Pastinya sih Alif ketemu sama cewek. Lo cemburu ya? Gue? Cemburu sama Alif? Gila lo, yang enggak lah. Kita kan temen ya. Gue pengen aja kalian tuh cerita sama gue kalau pada punya pacar. Napsu lo, Ki? Bisa aja kali ngeliatin. Apa sih lo? Abah tadi kemana, Abah? Ngajak pulang kok Abah nggak ada? Abah tadi dari rumah sakit. Ketemu sama Alif. Ketemu sama Bang Alif? Emang Bang Alif kenapa, Abah? Abah tadi ke rumah sakit bawa dana untuk orang sakit yang sedang kesulitan dana. Oh ya, tadi Alif titip salam sama kamu. Ya Allah, coba tadi aku gak papasan sama pencopet itu. Pasti aku bisa ikut Abah ketemu sama Bang Alif. Tadi kamu ketemu Nurella kelamaan, jadi telat tidak ketemu Alif. Iya, Bah. Tadi tuh habis ketemu Nurella, Najwa malah ketemu sama si pencopet itu lagi. Terus Abah tahu gak? Tadi itu dia mau nyopet, Bah. Untung Najwa lihat dan Najwa cegat. Terus dia nanyain tentang buku kisah 25 Nabi yang pernah Najwa kasih sama dia. Ah, ini tanda-tanda lain sudah datang lagi deh. Abah tuh apaan sih, Bah? Dari kemarin ngomong tanda-tanda, tanda-tanda. Tanda-tanda apa sih, Bah? Jangan-jangan Abah pikir kalau pencopet itu bakalan jadi jodoh Najwa ya? Abah gak bilang begitu loh ya. Kamu suka bikin hipotesis saja. Tanda-tanda itu dia tertarik oleh agama. Itu bagus, ada kemajuan. Tapi kalau memang tertarik oleh jodoh juga itu kan gak apa-apa. Siapa tahu itu juga tanda jodoh. Abah apaan sih? Enggak. Kalau kamu berteman dengan penjahat itu tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Allah pun tidak melarangnya. Asal kamu bisa menginsafkan dia ke jalan Allah. Insya Allah, Bah. Mari kita istirahat dulu. Mari, Bah.